Jumpa lagi dengan No Pasas. Makan enak, nggak perlu mahal. Guys, saat ini aku lagi mengarah ke makanan Chinese food Medan, guys. Sumatera Utara, guys. Tapi halal loh, guys. Mereka punya makanan Chinese food halal, cukup banyak menu makanannya. Dan mereka sudah cukup lama bergerak di daerah Jakarta Barat, guys. Saat ini mereka buka cabang di Bintaro, Boulevard Geraha Bintaro, pas di seberangnya Gereja Katolik Bernadette. Ayo guys, ikutin guys. Guys, saat ini kita ketemu dengan tangan kanan dari rumah makan Hasan nih. Kita kenalan guys dengan Yoyo. Ko Yoyo ya. Yuk, ini ngomong-ngomong Ko Yoyo ini sudah lama nih di rumah makan Hasan ini. Lumayan. Dari tahun berapa? Rumah makan Hasan 2023. 2023. Ini aku liatin di menu makanan cukup banyak banget. Ya. Yang paling enak nih apa aja nih makanan? Kita ada bebek angsio, ada bebek angsio, ada bebek ala Hasan. Nah, kita pakai bebek asap, jadi agak smoky. Oh. Jadi lebih wangi. Oh. Oke. Kemudian apa lagi? Ada api, ada sapi lada hitam, itu best seller kita, sapi lada hitam. Lada hitam. Tauco udang peti khas Medan. Tauco. Ada sapo tau seafood. Iya. Ada cumi telur asin dan masih banyak lagi. Wow. Yakin enak kan? Yakin enak dong. Wah, aku coba deh. Oke, boleh. Ya. Nah, kemudian ada online nih? Ada. Kita apa tersedia online? Di GoFood, GrabFood, GrabFood, GoFood, GrabFood, ShopeeFood juga ada. Yes. Tiga guys, ada. Klik apa nih? Klik Hasan Chinese Food Medan. Hasan Chinese Food Medan. Chinese Food Medan. Pasti sampai ke rumah ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita ikuti terus Opasas. Kita buktikan. Enakan nih makanan yang tadi disebut Ko Yoyo. Terima kasih ya, kamsi ya Ko Yoyo. Guys, makanan favorit dari rumah makan Hasan nih guys. Rumah makannya bersih, tapi menunya asik banget nih guys. Kita lihat nih, ada bebek angsio nih guys. Smoky banget nih kalau kita lihat dari penampakannya guys. Kemudian aku pesan cumi telur asin guys dari Medan nih guys, tauco udang pete, kemudian sapi lada hitam, kemudian yang satu lagi yang tidak ketinggalan nih guys, sapo tahu guys ya, semuanya oke banget. Sebelum aku review, kita berdoa dulu guys, bentar guys. Amin. Guys, makan guys. Kita coba nih guys. Bebek angsio guys. Nih guys. Aku cium dulu guys. Smoky-nya. Asik. Ya, lihat deh guys ya. Yummy. Asik guys. Ini bebeknya diasapin guys, ya. Jadi mereka punya spesial punya nih, angsio nih, diasapin guys. Enak. Yummy. Dia punya ini lengkap nih. Jamurnya, ya. Kemudian juga ada bawang putih, terasa banget nih bawang putihnya, bawang putih gorengnya. Yummy. Wah, benar-benar asik banget ya.
bebek diasepin. Jarang banget. Wow. Sembilan poin sembilan. Yang kedua guys, tauco guys, Medan nggak kalah. Wow. Tauco petai udang, mana nih petainya nih? Nah, tapi ada tahunya guys. Hmm. Yummy. Tauco ini terasa banget dan menariknya dia ada jago mudanya. Wow. Ya. Yummy. Enak banget, guys. Ini petainya juara banget ya. Muda pilihan buat mereka. Terasa banget dengan kuahnya, guys. Empuk. Kalau tahu, tahunya pasti empuk. Tapi petainya empuk. Nah, ini tambah lagi udangnya guys. Juaranya guys. Pasti banget. Wow. Sembilan poin 95 guys. Pasti. Guys minum guys. Padat guys, asli Medan. Rumah makan Medan itu nggak pernah lepas daripada minuman padat. Untuk panas dalam nih guys, langsung kecabut tuh panas dalamnya. Tapi uangnya nggak dicabut guys, tenang aja guys. Yummy. Seger banget guys, kita coba sapo tahunya nih guys, ya. Kita coba dulu. Mereka ini toppingnya ini berani semua nih guys. Dan isiannya rame banget guys. Yummy. Sapo tahu. Dia punya bakso besar-besar guys. Yummy. Ada brokolinya. Brokoli ada jamurnya. Kemudian juga satu lagi ada wortel. Yummy. Seger. Kita lanjut dengan cumi telur asin. Wow. Yummy. Telur asinnya terasa banget. Cumi empuk, masaknya hampir sempurna. Mereka punya cara penggorengan juga cukup baik. Coba. Wow. Tepungnya. Langsung guys, sapi ada hitam guys. Tapi ada hitamnya, aduh, kasih manis, empuk banget rasanya. Dia punya bumbunya asam manis. Overall 99 guys, enak banget guys. Dagingnya empuk banget. Pokoknya penasaran datang deh. Wow. Dari Bintaro dan sekitarnya. Okay. Semua makanan ini halal. Semua boleh makan guys. Boleh serbu tempat ini guys. Setiap Selasa dan Jumat ikuti terus aku, Opasas. Makan enak gak perlu mahal. Sampai jumpa di video berikutnya. Selasa dan Jumat. Bye.